Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa beliau rindu kepada satu kelompok manusia yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan mereka adalah kekasih-kekasihnya Rasulullah. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bukankah kami adalah kekasihmu?" Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan, "Kekasihku nanti hidup di akhir zaman. Mereka tidak berjumpa denganku. Akan tetapi mereka berandai-andai untuk bisa berjumpa denganku, walaupun mereka dengan perjumpaan yang sementara itu, walaupun di dalam tidurnya berjumpa denganku, mereka berani mengorbankan harta mereka dan apa yang mereka miliki hanya untuk berjumpa kepadaku di dalam mimpinya." Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan riwayat Al-Imam Al-Bukhari, orang yang berjumpa denganku di dalam tidurnya, dia betul-betul melihatku, karena sesungguhnya syaitan tidak bisa menyerupaiku. Dan mata kita yang penuh dengan maksiat ini, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala mampu Allah berikan kemampuan untuk bisa melihat kepada wajah indah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terkadang kita ini tersipu malu berpikir, apa pantas orang yang seperti saya ini bisa berjumpa dengan Rasul? Kalau ketika kita bersama guru kita, ulama kita, dan dia tahu bahwa kita melakukan satu kesalahan, terkadang kita menjauh dari beliau karena takut. Bayangkan Allah katakan bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat amaliah kalian. Akan Rasul sallallahu alaihi wasallam tambahkan di dalam hadis Rasulullah, "Uridat 'alayya a'malu ummati." Sampai kepadaku amaliah umatku. Akan Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan, "Fa in wajadtu khairan hamidtullah." Kalau aku dapati mereka itu melakukan kebaikan, aku bersyukur kepada Allah. "Fa in wajadtu ghaira dhalik istaghfartu lahum." Kalau saya dapati mereka melakukan dosa, saya mintakan ampun kepada Allah untuk mereka. Sallu ala Nabi Muhammad. Andai kita berjumpa dengan Rasul dan Rasul sallallahu alaihi wasallam tahu apa yang pernah kita lakukan, dan setiap di antara kita adalah orang yang paling mengenal dirinya masing-masing, apa yang kira-kira akan kita lakukan? Mungkin kita akan bersembunyi dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kita akan lari dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kita akan berada di pojokan sana hanya memandang, yang mana Rasulullah? Yang mana Abu Bakar As-Siddiq? Yang mana Umar bin Khattab? Saya malu, saya tidak pantas untuk duduk bersama mereka. Banyak orang-orang soleh yang di sekitar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang yang di dekat Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sementara saya siapa? Tapi tidak ada salahnya seorang hamba seperti saya dan antum, seorang hamba yang hina seperti saya, berandai-andai Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita berkhidmah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasul duduk bersama sahabat-sahabatnya, kita yang mengambilkan air minum untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada kita, "Apa kabarmu wahai anakku? Bagaimana kabar keluargamu? Bagaimana anak-anak? Bagaimana sekarang kamu rasakan nikmatnya syurga? Begitu nikmat bukan? Wahai anakku, kamu lihat ini Abu Bakar As-Siddiq. Sahabatku yang senantiasa kamu baca di dalam sejarah, ini orangnya. Ini adalah Umar bin Khattab, ini adalah Uthman bin Affan, ini adalah Ali bin Abi Talib, ini adalah Sa'ad bin Abi Waqqas, ini adalah Abdurrahman bin Auf." Nama-nama yang senantiasa kita dengar, mata kita mampu memandang kepada mereka.